Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua untuk membersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh kesan-kesan maksiat yang dilakukannya. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ada manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Kecuali Nabi dan Rasul yang itu maksum. Dan itu cuma 124 ribu orang dari berapa jumlah manusia? Dari mulai Adam sampai sekarang. Tidak tahu, tidak terhitung jumlahnya. Cuma 124 ribu yang maksum. Itu adalah itulah para Nabi dan Rasul. Selebihnya Nabi mengatakan kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua bani Adam itu bersalah, berdosa, bermaksiat, durhaka dia. Kalaulah Adam dibagi satu peraturan, satu larangan, satu la itu tergoda dengan rayuan iblis, bagaimana dengan kita yang diberi ribuan la? Lah jangan ini, jangan itu, hingga ada kitab larangan, ensiklopedi larangan syariat. Ya, banyak sekali di situ lahnya, jangannya banyak. Ya, Adam cuma satu saja. La taqroba hadhihi syajara. Jangan dekati pohon itu, jangan dekati pokok itu. Cuma satu. Kita berapa? Coba baca buku ensiklopedi larangan syariat. Itu masih sebahagian mungkin. Itu pun 3 jilid. Dalam semua sendi kehidupan, sisi kehidupan kita, di pasar banyak lanya, di tempat kerja banyak lanya, di rumah banyak lanya. Jangan ini, jangan itu, banyak. Pasti ada ribuan la yang kita langgar, ya, karena kejahilan kita itu yang paling banyak, ataupun karena mengikuti hawa nafsu kita. Kita sudah tahu ada la nya, jangannya, tapi kita langgar.